yang dipersembahkan oleh Weekend, gue main spot tempat makan, gue lagi nunggu, itu dia, Sheila. Sini, right here. Jadi gue sama Sheila nih mengajak kalian nih explore tempat makan. Pokoknya we wanna eat, daripada yang normal-normal aja. Hey, sorry, I opened the show without you, gak apa-apa kan? It's okay. Yeah, karena udah jamnya, Sheil. Tapi anyway, hari ini kita mau explore makanan seperti yang tadi kita janjian. Aduh, ini favorit banget, explore makanan, explore tempat-tempat kuliner. Me too, man. Gue ada satu tempat nih ya, di daerah alam sutra sini, it's so good. Okay. I'll take you there ya. Yes. Lu kasih klipnya yang mana-mana aja. Okay. Ini ada salah satu klip favorit gue tuh. Which one? Nih, this one. Alright, let's go, chill. Yep. Oke, nih, gue ada satu tempat nih, seru banget ya. Ini pokoknya kita bisa hangout di situ. It's like a cafe, tapi makanannya bukan kayak ngopi-ngopi, tapi dimakan daging. Wah, enak banget. Berat. Enak tapi chill. Tapi ambience-nya asik kan? Enak banget. Soalnya buat gue tuh ambience tuh jadi salah satu faktor penting banget sih. Karena kan kita kadang-kadang kalau di cafe tuh gak cuma hangout, tapi kita bisa ngerjain tugas. Yeah. Kita bisa kadang-kadang buat first jobbers, kadang-kadang bisa interview di sana. Yoi. Gitu kan? Pokoknya dekat lah daerahnya. I'll take you there ya. Tapi kita sumpah ini kalau misalnya lagi jalan-jalan di mobil kayak gini, lo jadi inget itu gak sih lagunya Twenty One Pilots? Gue ada di handphone gue. Ada di apa? Di apa? Play it. Yep. Right. Waiting for my meat. Will, gue lapar banget. Kita pesan makan dong. Kita pesan makan order. Dong. Mas, mau pesan dong, Mas? Sore. Yes. Pesenin gue dong. Nih, gue tahu nih. Gue suka nih. Mas minta satu ini side dishnya yang ini, sama ini, sama ini, sama ini. Oke. Ya? Baik, Mas. Asik. Side dishnya setiap order dapat dua. Oh gitu. Oke. Makasih. Favorit. Oke. What's up, Sheila? Lo kadang-kadang ya, kita kalau hangout tuh kadang-kadang gak cuma bareng teman-teman kan? Gua kadang kalau sendirian ya. Sendirian? I don't know, maybe it's weird ya, tapi gua suka loh. Sometimes gua kalau keluar, I just go alone, sendirian. Like having some me time. Having some me time, gitu, like having fun with myself. Tapi lo suka bosan gak sih kayak... Lo saking bosannya tuh sampai lo pengen lihat nih ada orang asing di situ. Aku ingin menghampiri lalu aku kayak hello, it's me. Kalau yang cantik pengen. Well, like, of course. Tapi you know what, guys? I tell you what, nih, hanging out sendirian, it's not miserable. Kalian bisa mengenali diri sendiri lebih dalam, you know? I don't know, tapi kalau gue lebih suka hang out with
friends or my significant other misalnya. No problem. Semua orang kan beda-beda reference ya. Tapi you know what nih ya, kalau gua nih ya, gua mau share nih ke kalian nih tentang hangout favorit-favoritnya gua nih. Kalau gua sih paling suka like when I'm alone and then I just listen to music. Karena you know, gua mah apa-apa di mana-mana tuh pasti music. Okay? So guys, kalian yang di rumah, kalian kalau hangout sukanya kayak apa? Let us know. Kalau gua musik, dia sukanya rame-rame. I wanna know your ones, okay? Dan sekarang kita kasih hello, tapi sebelum itu jangan lupa download aplikasi Net Connect, langsung buka aplikasinya karena nanti bakalan ada pertanyaan berhadiah 500.000. Yes, that is right. Dari tadi kita ngomongin musik, gue jadi pengen cover deh, lo buat gitar nggak? Nyanyi di sini, Jack. Kenapa tidak? Alright, fine, I'll get my guitar. Yes. Share kalian paling suka hangout tuh ngapain? Tapi lucu loh, banyak dari kalian tuh ngasih kayak ini referensi. Jadi buat kita yang tadi belum pernah hangout seperti kalian, pengen dicoba. Itu jadi inspirasi juga buat kita. Nah, tapi kan kalau Boy nih hobinya tadi katanya kalau hangout dengerin musik. Pokoknya apapun yang berhubungan sama musik. Berarti jamming juga bisa dong. Let's go, man. Ini orang gak tahu malu ya, kita di restoran guys, we are gonna eat. Aku ada hasrat untuk bernyanyi. Okay, let's sing. What do you wanna sing? Maunya lagu apa? Karena gue lagi lapar, gue mau starving sih. Hailey Steinfeld. Ooh, I like this song, wait. Bener gak? Iya, bener kayak gitu. Sini ya, 1, 2, 3, here we go. What to say? Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me changed when I saw a shiny yesterday. Tidak sabar. Lo harus cobain ini nih, ini di cook 14 jam, Jack. Oh my God. Wah, oh my God, wah. Lagi lapar-lapar dapetnya kayak ginian tuh kayak the best. Lu mau nambah nggak kenyang? Gue tuh pengen ini sih, justru ini kan kita udah main course kan ceritanya, gue justru pengen explore tempat yang dessertnya tuh enak. Gimana ya deket sini? Gue tau di belakang sini nggak jauh, okay banget. Demi apa ayo kita kesana. Ayo, by the way buat kalian nih ya yang lagi nonton, mungkin kalau punya aplikasi Net Connect atau belum punya aplikasi, langsung aja download karena nanti akan ada pertanyaan yang berhadiah Rp500.000. Bisa buat ngikut kita nih eksplor kulineran kayak gini nih hasilnya nanti. Okay, kita kasih video klip. Yes, gua ini dulu deh, gua I get the bill ya. Okay, give them clip, minta bill. Here it is, dessert.
ini aku akan nih, Mbak, Mas. Ya, Mas, boleh saya pesan? Ini lucu nih, Sil. Ya. Minta satu yang ini, yang yoksam. Yoksam babisu sama lu mau yang manis atau mau asam atau mau yang ini lucu banget nih warnanya, ini apa nih? Warna-warni. Ini namanya corn cook uni bingsu, benar enggak? Minta corn cook uni bingsu. Ya, sama itu yoksam. Yoksam. Ya, itu dulu ya. Ya, makasih. So good. Udah sabar. By the way ya, tadi kita sempat udah lempar kan di Twitter, kalian tuh kalau misalnya mau hangout tuh biasa ngapain sih? Dan ternyata jawabannya adalah kadang-kadang emang kita tuh buat have fun gak perlu ke tempat-tempat yang mahal, yang kayak costly gitu. Yang penting ya udah kita dapat me time aja udah seneng sih. Ya, yeah, you're right. Dapat me time udah senang. I agree with you on that. Kayak itu kayak little cheap thrills kayak gitu justru yang bikin. I don't need no money, as long as I keep dancing. Ya, kemarin ya. Kita nggak perlu duit yang banyak, nggak perlu menghabiskan duit yang banyak. Yang penting kita bisa terus bahagia di kediaman kita sendiri. Benar, benar. Renovat, gimana kalau langsung kita dengerin lagu sih ya? Boleh. Yeah. Kira. Yes, ini dia makanannya. Ini yang warna-warninya Sheila. Oh wow, this actually is pretty good, my man. Ah, Mas, mau nanya ini diapain? Disiram atau? Iya, itu tambahan disiram, nanti kalau makannya dia juga diaduk. Oh, diaduk? Yeah. Oh, ini semua kita aduk-aduk ini? Iya. Yeah. Oh gitu, oke, boleh. Yuk, kita coba. Makasih, Mas. Coba tuang semuanya gitu. Lucu, wah keren. Oke, anyways, kalau kita ngomong-ngomong ini, banyak kan kalau kita hangout kayak kita begini, banyak pasti di antara kalian yang first jobber atau anak kampus, kalian tuh pasti semua suka explore lah, nge-explore kuliner. Siapa tahu explore kita hari ini bisa jadi inspirasi buat kalian weekend nanti. Ngapain ya, hangout kemana ya, bisa kesini nih. Ini dessertnya enak banget sih, para gue rekomendasi banget punya gue, ini enak banget. Dan itu enak banget, serius kan? Enak banget. Let me try. Dan ini untuk ukuran dessert masih affordable banget. Jadi buat kalian nih misalnya kayak lagi tengah-tengah bulan sekarang kan pasti lagi sulit nih, mau pergi gak ya, mau apa di rumah aja. Ini enak banget, tapi affordable buat kalian nih, first jobber atau mahasiswa-mahasiswa yang masih pengen jalan-jalan, makan-makan lucu, tapi dengan harga murah. Yes, this is still affordable banget loh guys. Kayak lagunya Galantis tuh, kalau lagi no money ya kan? No money. Putarnya ada. No money. I think we have it. Yeah, we have it. Play it. Kita makan ya. By the way nih ya, buat kalian yang punya aplikasi NetConnect atau belum punya, langsung aja download aplikasinya karena nanti bakalan ada pertanyaannya, berhadiah berapa boy? 500 ribu rupiah! Nggak, jadi kalian sih. Enak banget. So good. Enak banget. Wah. Ya right. Anyway, ini kan hari Jumat guys, kalau ngomongin soal weekend, I want to give you guys one good song biar kalian weekendnya semua enak. Ngomong-ngomong weekend, Coldplay selalu is the right song. Here for the weekend. Itu enak banget. Itu untuk dari judulnya aja tuh udah here for the weekend. For the weekend. Ngomong-ngomong soal Coldplay, guys, dia bakal manggung di India. So he's having this headline tour. Oh right. Kalau nggak salah itu ini kayak konser charity gitu kan? With Jay-Z juga, kalau Jay-Z kan? Dan selebriti top dari India kayak Amir Khan. Ada Katrina Kaif, ada Shraddha Kapoor. Pokoknya banyak banget, dan ini fansnya tau buat apa? Karena di India ini kan terkenal dengan banyak banget mungkin anak-anak yang kasihan, less privileged, dan mereka tuh orphan lah. Anak yatim piatu. Makanya ini semua dananya akan dikasih untuk mereka. Serius, that's so cool. Itu gue selalu suka sih sama musisi yang pakai namanya untuk good cause gitu. Enak gak sih? Enak banget. Oh my god. Bro. Hari ini gue
kita sering-sering harus kayak gini sih, Sil. Parah. Parah sih, gue hari ini seneng banget, asli. Thank you banget loh udah nemenin kita explore tempat-tempat kuliner seharian. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga nih buat kalian misalnya lagi weekend. You know what? Why not kalau ngomongin hangout dan explore, nanti ada event juga DWP. Oh, buat kalian right. yang mau go to DWP itu bakal seru banget nih ya. It's gonna be happening tanggal 9 sampai 10 Desember. Dua hari ya, dan ada Alan Walker, ada DJ Snake, ada juga Zed tahun ada ini. Ada Heartlow juga. Nah mungkin buat kalian nih ya, dari sekarang udah harus mulai nabung gak sih? We have to get the tickets. Nah, kita jalan bareng gak? Lo sama gue gak? Iya lah. Okay, we'll go together. Yeah, alright. We should. Okay, don't forget ya, download NetConnect juga. Yes. Kalian langsung cek di NetConnect, ada pertanyaan yang berhadiah 500.000 rupiah. Yes. Okay, download it. Buat kalian yang mau DWP, mungkin bisa banget langsung download NetConnect. Bener, that's right. Tapi we have to say goodbye. Tadi dari tadi kita ngomong Twitter, Instagram semua udah ada ya. So I'm Boy William. I'm Sheila Dara. Bye guys. Bye. Yusil, pulang ah. Hello.